Halo pagi teman-teman, kembali dengan saya Jun di Teman Propertimu. Nah, bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan follow teman-teman di Teman Propertimu. Kenapa? Karena di Instagram ini saya banyak posting mengenai beberapa produk dari berbagai developer, baik rumah, apartemen, ruko, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang lagi mencari rumah, mau investasi, mau mencari ruko dan apartemen, silakan kepoin Instagram saya teman-teman dan WA ke nomor saya. Nah, oke teman-teman, hari ini saya sedang berada di BSD City, tepatnya di Jalan Edutown. Kenapa saya kesini? Karena saya ingin mereview salah satu apartemen yang udah siap huni teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lagi cari apartemen yang ready stock, nah ini salah satu rekomendasi terbaik. Kenapa? Karena pertama, lokasinya sangat-sangat strategis teman-teman. Dan yang kedua, harganya juga masih terjangkau. Dan ketiga, banyak promo menarik teman-teman. Salah satunya fully furnished dan free PPN teman-teman. Jadi untuk free PPN ini kan diperpanjang sampai dengan Desember. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan unitnya karena ini pajaknya dibayarin pemerintah. Nah oke teman-teman, kita langsung aja kita masuk ke dalam. Kita lihat show unit dan berbagai fasilitas dari B-Resident ini. Oke teman-teman, see you. Oke teman-teman, kita udah sampai di lobby dari B Resident, tepatnya yaitu lobby tower Lotus teman-teman. Jadi di B Resident ini ada 3 tower teman-teman, ada tower Tulip, tower Rose, dan tower Lotus. Nah yang sekarang saya review adalah lobby dari tower Lotus. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ke show unitnya, saya ingin mengajak teman-teman ke fasilitas-fasilitas yang ada di apartemen B Resident ini. Nah kebetulan kita masuknya dari Tower Lotus teman-teman. Oke, kita lanjut, kita naik lift dulu ke area fasilitas. Nah untuk area fasilitas ini ada di lantai PZ teman-teman. Oke, kita naik dulu. Nah ini teman-teman, jadi di lantai PZ ini terdapat berbagai fasilitas teman-teman. Salah satunya adalah mini garden yang sedang kita lihat sekarang ini. Nah jadi kalau teman-teman mau bersantai, mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama teman atau tetangga, atau kita mau ngopi, cukup di mini garden ini. Dan yang paling istimewa adalah infinity pool ini teman-teman, dengan panjang 168 meter. Dan infinity pool ini langsung view-nya adalah view mengarah ke kota BSD City, karena apartemen ini terletak di sentral BSD. Dan kita lihat di depan sana, seberang sana ada Ion Mall teman-teman. Jadi deket banget nih dari apartemen B Resident. Kalau mau ke Ion Mall cukup jalan kaki aja teman-teman, jadi nggak perlu bawa kendaraan teman-teman. Apabila mallnya lagi rame, susah cari parkiran, cukup jalan aja teman-teman. Dan ada juga pool cafe teman-teman, jadi abis berenang kita mau ngopi-ngopi atau mau ngeteh, cukup di sini aja teman-teman. Oke kita lanjut ya teman-teman, karena kolam renang ini panjang ya sampai ke ujung sana. Kita review dulu yang di sebelah kiri ini teman-teman. Kita lewatin dulu nih jembatan kecil ini. Kita lihat view kota yang mengarah ke Ion Mall dan gedung perkantoran serta apartemen-apartemen yang ada di BSD City teman-teman. Jadi lokasi dari apartemen B Resident ini teman-teman sangat-sangat strategis, karena yang tadi saya bilang deket banget sama mall, Ion Mall. Terus ada juga kampus teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu yang namanya Universitas Prasetya Mulia. Nah kalau mau ke Universitas Prasetya Mulia ini cukup jalan kaki aja teman-teman, malah jaraknya lebih dekat daripada ke Ion Mall. Nah di sana kita lihat tuh ada Ion Mall dan ada juga tol baru Jor 2 teman-teman. Ada tol baru Jor 2 di sana yang lagi progres pembangunannya, dan targetnya akhir tahun ini Desember 2021 ini rampung teman-teman. Kita doain ya teman-teman biar nggak ada halangan. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta mau ke apartemen B Resident BSD ini cukup keluar di tol baru Jor 2 itu, dan jaraknya kurang lebih cuma 30 detik teman-teman. Jadi 30 detik aja udah sampai apartemen B Resident ini. Nah makanya kita bilang apartemen ini sangat-sangat strategis dan sangat-sangat worth it untuk investasi teman-teman. Kalau teman-teman ingin berinvestasi di sini, sangat-sangat layak teman-teman. Nah oke kita lanjut teman-teman ya, kita lihat infinity pool ini sampai ke ujungnya, karena ini panjang banget teman-teman. Dia memanjang dari tower Tulip, tower Rose, dan tower Lotus. Makanya saya cepetin videonya biar nggak terlalu lama. Nah kita udah mau sampai di ujung dari infinity pool. Nah ini ujungnya, muara dari kolam renang B Resident.
Nah, view-nya oke banget teman-teman, seperti di hotel-hotel. Langsung menuju view-nya ke kota dari BSD City. Karena memang lokasi di apartemen Bee Residence ini di sentralnya BSD City, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke fasilitas lain, teman-teman ya. Karena di Bee Residence, walaupun harganya terjangkau, tapi fasilitasnya banyak banget, teman-teman. Nah, salah satunya ini, full cafe. Jadi, teman-teman mahasiswa contohnya nih, atau karyawan muda yang lagi mau meeting, kerja dengan suasana outdoor, atau bikin tugas, bisa duduk di pool cafe ini teman-teman, dan view-nya langsung ke kolam renang. Suasana di sini juga nyaman, tenang teman-teman, sangat mendukung banget sih untuk teman-teman bikin tugas atau kerja dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita lanjut ke dalam dulu, kita lihat show unitnya teman-teman ya. Di sini kita review pertama adalah Tower Lotus teman-teman, dengan tipe studio ukuran 22,7 SQM teman-teman. Untuk di Tower Lotus ini udah menggunakan smart door lock yang pasti teman-teman, dan menggunakan smart home system, serta lantainya juga udah marmer teman-teman. Untuk sanitari udah menggunakan grohe teman-teman. Jadi untuk Tower Lotus dengan harga seperti ini udah mendapatkan spek yang sangat-sangat bagus. Jadi bisa dibilang apartemen ini harganya sangat-sangat terjangkau teman-teman. Belum lagi kalau kita tambahin dengan promo-promo lainnya. Seperti yang kita tahu, apartemen Bee Residence ini adalah apartemen yang ready stock. Jadi udah siap huni. Kalau udah siap huni berarti kita mendapatkan free PPN teman-teman. Untuk PPN ini kan kurang lebih 10%. Jadi kita nggak perlu bayar 10%-nya teman-teman. Jadi ini adalah kesempatan emas, momentum yang sangat baik bagi teman-teman yang ingin investasi di apartemen Bee Residence ini. Karena pertama harganya terjangkau dengan promo-promo yang menarik, dan marketnya udah ada di sini teman-teman. Salah satunya adalah mahasiswa dan karyawan-karyawan muda. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah, bisa sewa di apartemen Bee Residence ini. Nah, kita lanjut ke studio yang berikutnya dengan ukuran lebih sedikit lebih besar, itu 23,85 SQM teman-teman. Ini kurang lebih mirip dengan yang tadi, hanya beda sedikit aja, lebih gede dikit aja teman-teman. Tata ruangnya, layoutnya juga sama teman-teman, speknya juga sama karena masih di tower yang sama. Jadi balik lagi ya teman-teman, kalau teman-teman punya unit di apartemen Bee Residence ini, teman-teman bisa sewakan ke mahasiswa atau karyawan-karyawan muda. Karena lokasi dari Bee Residence pertama dekat dengan kampus, dan sekarang semakin banyak gedung-gedung perkantoran yang buka di BSD City teman-teman, dan lokasinya berdekatan dengan apartemen Bee Residence ini. Nah, untuk potensi sewa sendiri di apartemen Bee Residence ini dengan ukuran yang paling kecil itu adalah 40-50 juta per tahun teman-teman. Jadi dengan harga kurang lebih 480 jutaan teman-teman ya, dengan tipe yang paling kecil, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan atau gain sewa menyewa itu kurang lebih 40-50 juta per tahun teman-teman. Jadi sangat-sangat worth it teman-teman bagi bapak ibu atau teman-teman yang ingin investasi di apartemen Bee Residence ini. Nah, di depan sana itu adalah kampus Kastia Mulia, dan di seberangnya adalah ICE BSD teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke kampus cukup jalan kaki aja teman-teman dari apartemen ini. Jadi nggak perlu lagi bawa kendaraan. Sudah sangat-sangat nyaman, sangat-sangat mendukung. Oke teman-teman, yang studio untuk Tower Lotus udah. Sekarang kita lanjut ke tipe one bedroom teman-teman. Masih di tower yang sama, yaitu Tower Lotus. Nah, ini tipe one bedroom teman-teman, dengan ukuran 31,66 SQM. Speknya juga sama teman-teman, udah menggunakan marmer lantainya, sanitari juga dari grohe, dan udah dapat wallpaper. Cuma wallpaper nanti bisa pilih, jadi nggak sama persis dengan show unit ini teman-teman. Oh ya, satu lagi teman-teman, selain free PPN, apartemen Bee Residence juga sudah fully furnished. Selain itu juga udah include dengan elektroniknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli unit ini, kalau mau tinggal bisa langsung tinggal teman-teman, langsung siap huni, cukup bawa koper aja teman-teman. Jadi udah sangat-sangat mendukung teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin disewakan juga sama. Jadi kalau ada penyewa nih mau sewa apartemen, biasanya kan maunya yang udah ada furnis teman-teman. Jadi mereka juga nggak repot,
nggak usah beli lagi kasurnya, nggak usah beli lagi lemari, TV, dan lain sebagainya. Semua udah disiapkan dari developer, teman-teman, dengan harga mulai dari 480 jutaan. Nah, ini adalah view dari Tower Lotus. Untuk show unit ini langsung mengarah ke itu apartemen The Brands, ada juga Ion Mall. Dekat banget, teman-teman, jadi cukup jalan kaki aja. Dan untuk master bedroomnya, yang tipe one bedroom ini juga cukup luas, teman-teman. Dan masih terdapat balkon. Sama, semua juga ada balkonnya. Memang balkonnya nggak gede, tapi cukup lah, teman-teman, ya. Nah, ini balkonnya. Jadi untuk apartemen B Residen ini, teman-teman, marketnya udah ada, seperti yang saya bilang tadi. Mahasiswa-mahasiswa dan karyawan muda. Dan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Nah, kita lanjut lagi di Tower Rose, teman-teman. Untuk Tower Rose dengan ukuran studio 23,85 SQM. Untuk Tower Rose, teman-teman, ini belum menggunakan smart door lock. Jadi pintunya masih yang standar, teman-teman. Lantainya juga belum marmer. Ini lantainya HT, teman-teman. Masih pakai HT. Tapi sama dengan Tower Lotus, promonya sama. Ini juga udah fully furnished, teman-teman. Tapi nggak sama persis dengan show unit. Tapi kurang lebih mirip lah, teman-teman. Ini untuk kamar mandinya dengan tipe studio, ini termasuk cukup luas, teman-teman, kamar mandinya. Dan untuk layout ini kurang lebih sama dengan di Tower Lotus tadi, teman-teman. Yang membedakan hanya di speknya aja, teman-teman. Kalau Tower Lotus kan speknya lebih tinggi, udah menggunakan marmer, smart home system, smart door lock, dan sanitarnya gohe. Kalau di Tower Rose ini lantainya masih biasa, teman-teman, tapi minimal udah menggunakan HT, teman-teman. Udah bagus sih, HT juga udah oke. Dan udah fully furnished dan include elektronik, teman-teman. Dan yang paling istimewanya lagi, apartemen ini kan udah siap huni, teman-teman. Sertifikatnya pun udah ada, teman-teman. Jadi semua udah pecah sertifikat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi kalau seandainya mau beli properti, gimana nih? Kira-kira bisa jalan nggak apartemennya? Bisa jalan nggak nih pembangunannya, proyeknya? Di apartemen B Residen udah nggak ada yang bisa kita khawatirin lagi karena semuanya sudah jadi, teman-teman. Nah, oleh karena itu jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan emas ini mempunyai investasi terbaik di kota BSD City, teman-teman. Karena unit dari apartemen B Residen udah nggak banyak lagi, teman-teman. Ini udah 90% terjual, teman-teman. Jadi kurang lebih masih mungkin kurang lebih 100-an unit lagi, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan, silakan kontak saya untuk info yang lebih detail, teman-teman, ya. Oke, see you, teman-teman. Thank you for watching. Salam sehat dan sukses.